biasanya, Rey? Buset, tiba-tiba Lunox. Kalau misalkan dia fresh dan ngedes. Lunox Golem kah? Gara-gara siapa? Gara-gara BTR ya kayaknya, atau siapa ya? Oh, iya, BTR juga ada si Moreno. Juga ada ya. Karena kalau kita ngomongin soal shadow kill apalagi ya. Lunox benar-benar kepake gini buat lawan Harith, guys. Jagain Jo Mas, nanti dia berubah jadi Wukong, udah kelihatan noh aura Wukongnya. Iya, anjir, tiba-tiba Wukong ya. Ini player baru karena di season kemarin juga ada dari debutnya di MPL ID season 12 nanti, belum ada Zizi, baru Om Chip di peringkat 9 untuk season kemarin, season 13 untuk runner up juga MPL ID season ke-7 dan juara 3. Mas, lo tau makanan tapau Wukong biar refleksnya gak hilang ya, bang? Enggak, eh, banggek kan game lama babi lu, Jack ya. Oh, teri buat badan kurus yang bagus gimana? Tergantung tinggi atau pendek. Itu udah pasti apa namanya? Kalau badan kurus jangan yang skinny fit pakainya. Harus pakai agak sedikit oversize tapi jangan oversize. Ucapin baru. Mas. Bulan ini aku ulang tahun. Andisha Putra happy birthday ya, panjang umur sehat lu. Fit gitu, box fit gitu. Pak. Duh, tutor dapetin cewek tobrut. Goblok. Usaha, Bro, sendiri, Bro. Jadilah diri sendiri ya, jangan minta tutor-tutor orang. Kalau misalnya masalah pacar tuh harus jadi diri sendiri, guys. Ada Lunox nih. Albert. Eh, parah banget nih si AL MLBB anjing nanya. Harith versus Lunox Gotland dan Martin gua. Dude, gua main dulu dari Malaysia, siapa dong bilangin Lex ganteng parah. Lex, Alex ganteng parah. It's okay, pelajaran-pelajaran emang mahal pelajaran. Dikit lah 1200. Chow, Chowky boy. Ah, ini Chow MVP MSC, guys. Spot only. Mengerikan. Oh, pantas si Albert dibilang kembaran Res, anjing mirip ya. Iya, emang mirip. Cuma matanya enggak sebagai kayak gemoy-gemoynya mirip. Ovius ini kan tipikal hero yang sekarang lebih cepat ya untuk penggunaan. Uri stream bareng Kais, Mas, buset. Ditambah untuk pemanfaatan pasifnya juga yang Kais uri stream sekarang, guys. Bener ribet lah, dia nerima damage banyak, dia bisa ngebalikin lagi dengan pasifnya, not bad. Itu akan men-trigger ultimate-nya. Jadi sama-sama tembem. Hooh. Bersinergi juga loh untuk magic atau mirip Bunny Kitty. Oh iya, lebih mirip Bunny Kitty sih. Jadi itu cocok banget makanya untuk Uvius dibanding Albert. Ya, Lunox Gotland, guys. Sekarang emang udah lagi laku ya. Ketika musuh pick Harith, kalian main Lunox Gotland, guys. Counter picknya ya. Bagus sih, asalkan ada front line, guys. Harus ada front line. Di sini Hylos plus 1 ini pasti front line ini. Kalau nggak ada front line makan tai. Ya. Tutup dari tim Fnatic untuk bermain agak lebih barbar sebenarnya. Cuma problemnya adalah Fnatic punya Nolan itu loh. Dan sekarang Nolannya kalau kayak Albert tuh harus berobat tuh, guys. Sebagai roamer dia akan di tangan Keyboy. Kalau gue mengendus akan seperti itu. Breakout. Oke, ya kalau gue pusing sih breakout gitu anjir. Kecium aromanya kayak burst damage-nya ada dari Khadita. Khadita. Long time no see. Khadita Sans. Yes. Dan di Fnatic Connect dia bilang teman gue Ade, karena dia dulunya Epos Pen yang dikasih 5 juta. Tigreal mahal. Even jadi roamer dia bakal benar-benar bersinar. Gua tahu lagi. Tigreal bagus, guys. Lihat apa namanya? Dua frontline. Story Pape. Mas Ade itu anjing. Gimana sekarang udah Ade goblok. Ya. Dari tank jungle juga. So dengan semua hero yang udah diamankan, gua jadi entah kenapa yang lihat draft Onyx gue nostalgia banget loh. Lihat Sans Mendelia, lihat Albert muncul lagi, Link udah pasti gak ada. Khadita Sans. Ya, dibanding dengan iya, udah lama nih kita gak lihat Khadita Sans, guys. Udah sangat jarang keluar. Frontline itu apa? Frontline itu garis terdepan, guys. Jadi ketika kalian main MOBA itu ada apa rangkaian mati pertamanya itu siapa, guys? Itu penting, guys. Ketika kalian contoh main XP hero badan, terus tanknya hero-hero momen kayak Tigreal, Chow atau apa, kalian itu harus mati pertama. Kalau nggak mati itu bonus, guys. Kalau nggak mati berarti kalian good lah. Agar apa? Agar gold lane bisa ngedamage maksimal, mid lane bisa ngedamage maksimal, jungler juga bisa nyari posisi untuk flanking. Banyak, guys, poinnya. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Mas Valdi bilang si Jonathan Liandi suruh mandi, jangan depan komputer terus. Tetap bersinar. Mandi gua. Bau monyet, pokin. Ih, gue baru lihat Nolan skin merah ini skin yang mana? Ini kok pakai legging gitu? Starlight. Yang colornya ya? Iya. Kan colornya tuh dia ada tiga tuh warnanya, kuning sama hijau. 50.000 dari Parker. Pesan. Siap, Parker. BG Chat 11.150. Dicatat dulu ya, Parker ya. 146. Kalau ke sensor kan minum-minumin, Bang. Wis lawa, coy. Ini akan menjadi senjata dari Hayabusa dengan trail juga.
Jadi dipastikan damage yang akan diberikan di early game akan lebih pasti sebenarnya. Wah, gue ngeliat kalau di real ya rata-rata Hayabusa standar lah, emblem standar guys. Emblem, emblem ya, mas screenshot, emblem guys. Weapon master ya, nunuknya si Ward ya. Gampang juga kan. Oke, informasi. MPL ini kan yang main Jilong apa? Jilong iPhone 13 Pro. Kalau misalnya jungle-nya udah gak kuat. Kalau buat main. Direlakan saja. Jadi Albert mau gak mau harus coba barter dengan hal yang lainnya. Ya, dia dapetin Wizard juga kan. Typical Sans banget ya. Keduanya pakai Full Yourself. Iya. Biar Petrify cepet. Petrify cepet. Terus kalau kita ngomong soal Albert juga dia mau main ofensif. Dia mainnya Rapture di sini. Wush, langsung flicker, cok. Tanpa mikir panjang, cok. Ngerti komen album. Oke, gitu ya. Oke, dipok-pok. Supaya ada purify yang dipegang dari Case, tapi tampaknya nggak sanggup. Albert berhasil men-trigger itu dan membuat Albert enak. Harus mengurungkan dengan kondisi seperti ini memang utama yang mereka enak barat bro. Gimana caranya untuk zoning bintang-bintang itu kan dari Sosia Bas bukan Saveria. Kamu susah mekanik. Oh iya ya sih. Seorang Rei udah dapetin purple tapi kondisinya 1v1 di sisi atas. Lucu ya suara Lunox-nya. Kalau aku ngelihatnya kenapa Lunox-nya emang cuma ngedinai yang skin itu kalau lagi kuning. Dia emang pengen ngedinai kayak suara Lunox-nya ngomong gitu. Enggak kayak cekring kayak koin gitu. Kiboy udah hampir mendapatkan the Way of Dragon terlebih dahulu tapi Mueza sudah butuh satu wave dulu nih untuk dia clear sebelum nanti dia menyelesaikan level keempat dan mana replay Wukong masih processing Isan dari YouTube-nya kalau udah eh dapat kali Kiboy upload mahal boy gila Mas Adi thank you iPhone wah waduh ke belakang dia bisa terlalu sakit tapi lebih sakit kok jadi ulti ini emang anjir tim dewa satu untuk satu apakah kali ini Albert rasanya apa kertel ini kalau dicuri gila Albert dari tadi retrinya serem mati dong Albertnya dong anjir bisa menghadapi Hayabusa sih device apa dulu Muhammad Fauzan didapatkan oleh Fnatic Onyx tapi pertukarannya nyawa be Enong suruh jangan main Enong jangan main Jilong mulu Enong seenggaknya masih ada keuntungan yang bisa didapatkan ya sharing gold jangan ngarep Jilong di MPL agar nanti dia bisa keep up dengan adik. Gua ngarep sih jujur Zilong di MPL biar gua bisa belajar main Zilong anjing. Tapi lagi-lagi sih dengan komen album. Diva ada yang super chat komen album anjir. Jangan di super chat ya, dicatat dulu ya. Next kalau mau komen album saya bus aja, Bang. Penggunaan dari setup turtle-nya. Komen album. Dapat lagi Kiboy, cok. Sama enggak orangnya kayak gua, dud. Doom. Iya. Iya, Doom. Nyamankan dari Case nampaknya membuat para pasukan dari tim Dewa. Kali ini gagal untuk tercuri. Iya, Doom. Dengan tidak adanya dari skip Doom. Osis setidaknya Sans masih punya power akan hal tersebut Profesor. Rough wave-nya masih valid loh untuk bisa dapetin 1 point kill. Dia enggak panik loh. Beli di website. Dia tungguin dulu agar nanti enggak ketipu kali ya untuk efek CC-nya. Dan kalau kita melihat dari item tadi, Watt udah sempat selesai dengan ada glowing one. Itu farming yang cukup cepat sebenarnya. Apalagi kalau kita ngomongin di area dari gold lane, kita enggak begitu banyak kendala atau team fight yang terjadi di bagian top lane. Komen album nanti abis ini. Parah nggak dianggap? Dianggap gue catet, udah. Dewa, itu udah ngejalanin. Ntar abis ini baru itu doom. Kalau misalnya ngasih super chat tuh bisa itu ya bisa muncul bubble chat gitu ya. Harusnya dia coba untuk ngebuka terlebih dahulu. Kenapa sih Doom guys? Nanti lamaran sama Ramadanti, Amin Chandra. Widi, Kiboy. Gak siap untuk bisa menghadapi sosok dari seorang duel terakhir Kiboy. Dapat tidak pasangan oleh Shadow Kill. Fokus berjaga belakang. Dibalikin nggak? Dibalikin nggak nih? Kita pakai CW standby on position. Awan is coming. Awannya datang guys. Wah awannya, wah. Wah gila awatnya. Wajir awat. Juga oleng cuy. Godek. Awat god bro. Albert itu kecepetan sih. Dia kalau agak sabar dikit bisa rata itu. Awat god bro. Tapi kali ini kayaknya bakal di zoning sedikit ya. Karena penggunaan dari Redemption tadi tetap digunakan. Tapi purify. Oke purify gaming. Telah dibuka tapi lihat Muesa. Kali ini mencoba balik kembali. Mahal. Tapi nampaknya dengan ada burn effect. Mati. Wih dikejar Kiboy. Bisa mendapatkan front cave dan di depan sana aman. Buying time terhadap turtle ketika adanya Albert standby kembali untuk menuju ke arah altar mereka. Kaifra langsung meninggoy semua. Iya. Wah ini pembelian waktu yang mahal banget karena take over karena turtle mereka bakal. Turtle lagi-lagi dapatkan oleh Alberto. Benar-benar berbuah manis. Underbelt
Trace dan Bloodwings untuk Sans. Sans sudah pakai Kadita nih. Dari pergerakannya Lunox SWAT ini benar-benar di Ocean Way. Apa buat counter Lunox ya? Counter Assassin. Dia bermain dengan hero counter Lunox juga secara enggak langsung. Hilda tuh welcome. Assassin counter dong. Ada Radit Overcook di sini. Papu. Cuma kalau sabar bisa gampang dibalikin juga kan. Streamer dan dia juga caster dari MDL Indonesia ya. Wah, ini dia ya salah satu siapa nih? Eh, kok muka gua sama muka R7 enggak pernah muncul sih? Lagi dumu-dumu HP sidit sama. Enggak usah dibahas, Jo. Nanti viewer lu kita nih. Nanti viewernya ini bilang iri-iri-iri. Tuh kan tai emang kalian. Ini up lo jatuhnya sekarang. Iya nih. Apaan nih? Gua ngerasanya selalu pertukaran lo. Parah banget lo. 100%. Oke. Gua udah dari season 5 loh. Masih yang telah dapatkan dengan adanya informasi dari Tramuesa. Dari si Ruba ini masih main gua stream. Bisa di-cancel tapi nampaknya gagal. Oh, Sirok Hill masih mendapatkan 2 point kill. Wah, jee. Gila Ray. Coba high snowball guys. High snowball guys. Satu-satu kah? Udah snowball gini mah bahaya gak sih guys? Ada objektif yang bisa menjadi pertukaran. Di clear bahkan midnya biar nggak ada push di bagian mid lane, hanya pertukaran bagi top lane dan bawah. Iri Sans benar-benar mantap. Canda aja bro. Mana caranya clear dengan cepat apalagi komen album foto kedua. Oke, selamat malam. Banyak pertanyaan yang terjawab dari Bang Dika yang ada di gua mah kagak iri lah gila. Paling ya sebelah gua tuh dari tim juga. Lu yang bahas, gua yang kena. Masih layak menjadi di top 1. Loh, bukannya kamu Thomas yang main iri banget katanya. Kan gua hari ini udah move on, Jo. Lu kenapa ngingetin lagi gitu? Ya. Oh. Dan itu tadi betul adalah salah satu sebenarnya decision making yang mahal. Karena belum tentu bisa selamat. Lihat namanya aja R7 guys, R-nya iri. Berani juga lah. Lah, itu di tengah-tengahnya kocak. R7 sih, bahkan case juga kembali hadir yang kembali dia tadi. Dia enggak panikan dari spell. Dan sekarang sih. Oke, okay, dia lagi punya Primal Ward. Ini bahaya banget sebenarnya. Case, dia punya Primal Ward. Dia punya Purify. Kayaknya kalau target para pasukan dari tim Fnatic Onyx gak coba geser Kri ataupun Mueza lagi, ini bahaya, bro. Ya, apalagi Mueza sekarang yang bakal coba. Mueza konsil? Di Audrey goblok. Para member dari Fnatic Onyx. Ini kalau misalkan implosionnya dapat, bakal jadi malah petaka sebenarnya buat mereka. Tapi dari segi tim fight nih kayak lebih enakan Dewa loh hero-nya ya. Iya. Ada Tigre lagi. Sat. D-boy. Nice banget Tigre-nya guys. Wah gila. Baru gue bilang kan. Team fight enakan Dewa. Wah. Gila. Gila. Gila cok. Cok. Tanpa debutnya Case boleh-boleh nih. Tapi Onyx saya dari dulu emang Case jago. Iya. Saya Onyx hero kayak gitu emang enggak bisa sih. Lu mau perang gimana coba? Albert 141 lagi sama aja kayak tadi. Albert sih tadi ya udah ngehindarin ulti Tigreal. Tapi skill 2 congkelnya dikenain anjing. Sama aja bohong dong. Bagi Sans untuk nge-trap. Ini bakal susah. Pahit sih. Butuh Keyboy Onyx fell off. Tapi itu pun kalau Keyboy enggak tertangkap. Lebih tepatnya Onyx has fallen. Oke, okay, berarti mau enggak mau Sans juga bisa harus melakukan trapping boost. Sans harus megang boost juga. Jadi megang boost ada Sans, boost musuh ya. Itulah guys. Dari Fnatic. Tidak ada yang selamanya itu di atas, bro. Ya, tapi itu sih masalahnya karena kalau capek ya ke bawah lah. Sudah hilang 2 bahkan. Roda itu berputar. Kalau agak sedikit deg-degan harusnya. Pakai Nolan yang paling lama ke level 15 di MPL. Gimana nih, Le? Kita gaskan kah masyarakat Batak mulai naik. Siapa tuh? Apa? Itu Batak lu. Pasukan dari tim Dewa. Mereka tahu. Mana nih, Le lu? Sudah standby di depan sana. Wih, Dicky Boy. Gila sekali ganyang banget ya. Si Mueza juga. Lagi gini nih. 2 point kill menjadi poin kill yang ketiga. Wow, tidak mundur. Fnatic. Diejang meja oleh Dewa. Oke guys, high loss Hayabusa ini retard sih guys. Tapi PH di atas mulu ya juga ya. Hayabusa high loss sih terlalu lu gila sih. PH tuh runner up kali. Apalagi goal lane-nya Lunox. Wah, roda berputar pas di bawahnya runner up, di atasnya juara. Kan bawahnya orang beda-beda. Dan ini dia. Kayak gua nih, atasnya udah glory anjing. Perjalanan Sans di mid laner dari MPL ID season 10 hingga sekarang Kadita dari Sans. 15 Jonathan Liandi riri. 100% win rate. Buset, itu dia pertanyaannya. Zia welcome. Gila. Malah menurun buat sekarang. Okay. Tapi nampaknya dengan ada invasi Karl Ward mereka gagalkan. Lebih ke si Josh yang iri, J-nya itu jealous artinya. Buset. English banget anaknya.
Jaksel banget nih Samuan nih, thank you Samuan. Dia jealous lu. Siapa namanya? Oh Samuan ya. Wat bisa makan dari depan ke belakang. Aldi Rika, thank you. Alternatif dari Kari. Selama Wat-nya enggak kena sisi. Itu sih benar-benar enggak kena. Itu catatannya. Dia pede tapi Ji, kayak dia punya purify. Lihat. Ibu mau ngebuka rumput satu bar hilang itu. Salah buka rumput. Perih banget sih Paino ini. Anjir. Bisa ke siapapun. Oh, mana lu nongse purify lagi ya, siapa yang mau membunuh di sini? Tiga purify, Jo. Lu cowok sama Kadita mau ngelok siapa anjing? Itu dia. Hayabusa di belakang. Dua banget, dua bro. Iya, cowok pusing banget ini. Oni guys, hero pick off-nya terlalu banyak. Purify dua, tiga dari mana? Bagian top lane tadi. Bener-bener kayak semua penjagaan perfect banget dari Babi ya. Zoning-nya juga main-main. Oh, tai lu ya. Dengan kehadiran dari case yang dari semua. Oh, apa? Bincangkan juga. Purify 2. Komentar suka banget aku baca. Kenapa 2? Lu tadi ngomong 3 purify. Kan 3 emang. 2 anjing itu kolam satunya. Lihat positioning-nya, lihat trigger dia. Oh iya, cok. Buru-buru mungkin untuk dengan menggunakan purify, tapi dia paling bersih adalah damage yang dia berikan. Semuanya selalu on point, semuanya on point. Balik lagi, mentality. Mental last, anjing. Gak kelihatan, guys. Kalahan di game yang pertama yang tidak cukup baik sebenarnya. Tapi emang benar-benar membuat Dewa 8000 gold. Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Dewa. Tapi kalau mereka ingin bermain dengan sabar ini juga bisa untuk menjadi 3 wave. Tapi last flag terjadi raid. Wah, mahal nih. Satu ribu lawan seorang cewek. Aduh. Ravem-nya kagau. Kenapa siapapun dan pakai Dauntless terjadi. Shadow kill karena belakang raid terperangkap. Chapton pun dimiliki oleh seorang raid-nya maksa, coy. Pertukaran tidak cukup adil. Gak bisa. Fokus karena Pesya. GG kan? Wah, GG. Pesya dan Dewa United. GG, cok. Wah, GG, cok. What the fuck, dear. Onyx di pecundangi, boy. Gila, gila. Hero power loh, Kadita Sam, Chouki, boy. Bisa gitu, bro. Gitu sih. Gitu apa? Early yang solid membuat Dewa.